Nabi Yusuf adalah merupakan sosok seseorang yang cerdas serta jujur, yang dalam kehidupannya mengalami berbagai kejadian. Yang pertama tadi apa? Nabi Yusuf pernah dibuang ke dalam sumur. Jadi Nabi Yusuf ini dibandingkan dengan anak lainnya, Nabi Yakub, memang memberikan perhatian lebih kepada Bunyamin dan Yusuf. Jadi bapak Nabi Yusuf ini lebih perhatian kepada dua anak ini, namanya Bunyamin dan Nabi Yusuf. Nah, karena mereka mempunyai sifat yang sangat berbeda dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Nah, akhirnya dari situ saudara-saudaranya ini timbul rasa iri. Timbul rasa iri, akhirnya singkat cerita saudara-saudaranya ini membuat misi dengan saudara-saudaranya yang lain yang iri tadi, meminta izin kepada ayahnya. Jadi Nabi Yakub untuk mengajak Nabi Yusuf pergi bermain. Ketika di tengah perjalanan, Nabi Yusuf ini dibuang ke dalam sumur. Terus kembali lagi ke rumah dengan pakaian Nabi Yusuf yang dilumuri oleh darah.
Yusuf telah dimakan oleh binatang buas. Padahal Nabi Yusuf ini diceburkan ke dalam sumur. Nah, Nabi Yusuf dipulang oleh saudaranya ke dalam sumur. Nah, ketika saudara-saudaranya berhasil membohongi Nabi Yakub, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dengan memberikan tali lewat seseorang pedagang yang tengah lewat di sumur tersebut. Akhirnya Nabi Yusuf dikembalikan kembali ke rumahnya oleh pembesar kerajaan Mesir. Jadi apa kisah-kisah yang bisa, hikmah yang bisa kita ambil dari kisah yang pertama? Sepandai-pandai itu tupai melompat, pasti akan jatuh. Maka ini sebisa mungkin kita sebagai orang itu harus jujur. Sampean bujuki saiki, yo saiki sampean selamat. Durung tentu, belum tentu besok-besok kamu juga akan selamat. Paham? Paham? Jujur. Nah, jujur itu uang. Dan kita terhadap diri kita sendiri tidak mau jujur terhadap diri kita sendiri, sering membohong. Sepandai-pandai tupai melompat, pasti akan jatuh. Nah, wong sing senengane bujuki mesti ketoro, becik ke titik ala ketoro lagi sumpah Jawa. Jadi lambat hari, lambat tahun, kebohongan itu akan terbuka juga. Jadi jujurlah walaupun itu pahit. Hati manusia itu lunak. Sekeras apapun hati manusia itu pasti akan luluh. Jadi kalau sampean punya kesalahan apa sama seorang, sampean jelaskan dengan baik, baik insya Allah orang itu akan memaafkannya. Jujurlah walaupun itu pahit, walaupun itu membuat dirimu gak aman. Kadang orang itu berpikirnya gitu, engko nang aku gak bujuki, wah gak aman ya, akhirnya bujuki. Tapi bujuki ke satu, waktu berbohong pertama kali aman, waktu berbohong dua kali aman, barang yang ketiga gak aman, pasti akan terungkap juga kebohongan. Selanjutnya kisah Nabi Yusuf yang difitnah dan dipenjara akibat rayuan Zulaikha. Jadi Yusuf ini dijual sebagai budak. Jadi Nabi Yusuf dijadikan anak angkat sekaligus melayani kebutuhan di rumah seorang pembesar kerajaan yang nama Kiftir dan Zulaikha. Nah, Zulaikha ini saya sangat menyayangi Nabi Yusuf akibat ketampanannya yang dimiliki oleh Nabi Yusuf. Keduanya bahkan tidak percaya jika Nabi Yusuf adalah manusia yang sering mengira jelmaan malaikat. Saking gantengnya Nabi Yusuf, dikira Nabi Yusuf ini jelmaan dari malaikat. Timbullah ketika sudah besar, timbullah rasa kagum Zulaikha. Tidak bisa menahan godaan setan diri yang merayu Nabi Yusuf untuk melakukan perbuatan tercela. Keduanya pun terlibat sedikit perkelahian. Akibatnya, akibat itu saling memaksa hingga akhirnya datanglah Kiftir. Zulaikha hanya bisa memfitnah Nabi Yusuf ke penjara. Jadi pas sudah besar, kan sudah dirawat dari kecil oleh Siti Zulaikha dan Kiftir. Sudah besar, soalnya Nabi Yusuf ini mau ngising gowanten dhewe. Akhirnya Siti Zulaikha tergoda, dirayu untuk melakukan perbuatan tercela. Tapi dengan keteguhannya, Nabi Yusuf menolak
menolaknya. Nah, ketika Nabi Yusuf menolak ajakan Siti Zulaikha ini sangat marah, murka. Akhirnya datanglah suaminya Zulaikha, siapa? Kiftir. Nah, di situ Zulaikha memulai dramanya dengan merobek pakaiannya dan menfitnah Nabi Yusuf, bahwa Nabi Yusuf ingin menodai Siti Zulaikha. Tapi akhirnya Kiftir ini tidak percaya dan menelusuri sendiri. Gak mungkin Nabi Yusuf ini menodai istrinya. Dan akhirnya terbukti bahwa Nabi Yusuf tidak menodai istrinya. Nabi Yusuf juga pernah menjadi menteri. Pertama ditawari menjadi Raja Mesir. Kedua, 7 tahun pertama kepemimpinan. Terus perjalanan cinta Nabi Yusuf tadi, awal pertemuannya Nabi Yusuf Zulaikha. Zulaikha yang sering menggoda Nabi Yusuf, Zulaikha yang memfitnah Nabi Yusuf karena cintanya tak terbalas. Dan akhirnya Yusuf dan Zulaikha dipertemukan kembali. Nah, singkatnya, dan Nabi Yusuf, apa hikmah perjalanan kisah Nabi Yusuf? Yang pertama, Nabi Yusuf tidak sombong dengan ketampanannya. Jadi duwe wajah sing apik iku dipergunakan sebaik mungkin. Ya, tidak boleh duwe wajah sing ganteng, soliki duwe wajah sing ganteng dimanfaatkan untuk menggoda wanita-wanita. Pacare akeh gak situ. Nang kene ono, nang kono ono, gak oleh. Yang kedua, selalu menjaga hawa nafsunya. Terus yang ketiga, tidak menyimpan dendam pada saudara-saudaranya. Jadi kita sebagai manusia biasa terus belajar. Jadi hidup ini belajar. Sampean disakiti orang, dilukai hatinya oleh orang lain, sampean sing sabar, ojo dendangan. Nah, itu gak apik. Tapi kalau sampean dendam, sampean sama aja sama orang tersebut. Sampean di LAI ojo bales ngeleki. Balesen sing apik lah iku angel. Tidak semua orang bisa melakukan hal tersebut. Nah, kalau sampean di LAI wong, terus sampean bales ngeleki pisan, apa bedanya sampean dengan orang tersebut? Yo kono bedane podo LAI wae. Ya. Senantiasa sabar dengan ujian yang dihadapinya. Terus tidak sombong dengan kelebihan yang dimiliki. Nabi Yusuf gak sombong dengan apa yang dimilikinya. Selalu waspada dan berhati-hati dengan kemungkinan buruk. Tidak sombong dengan riwayat garis keturunannya. Gak oleh. Aku ini anak orang kaya. Jadi semua di sini harus nurut sama saya. Oleh jadi geng nang sekolah ini. Temane bapake wong sugih, terus mentang-mentang bapake wong sugih, terus mentang-mentang di sekolahnya. Ya, itu tidak boleh. Harus tetap rendah hati. Itu kisah Nabi Yusuf. Selanjutnya kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub diuji oleh Allah apa? Nabi Ayub mendapatkan ujian dari Allah berupa penyakit apa?
husna, siapa husna? Husna. Selanjutnya kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub ini diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit kusta. Penyakit kulit. Bahkan diceritakan oleh Ibnu Katsir menafsirkan tidak ada satu pori-pori pun di tubuh Nabi Ayub yang selamat dari penyakit zudam, atau kusta itu. Dengan itu Allah mengangkat nikmat para beliau yang rupawan. Jadi Nabi Ayub ini diberi penyakit oleh Allah berupa penyakit kusta, di mana penyakit itu berada di dalam seluruh tubuh Nabi Ayub. Badannya yang semula sehat, segar, bugar, Allah angkat dan menimpahkan tubuh yang sangat lemah karena penyakit itu. Saking lemahnya, dikisahkan Nabi Ayub itu sampai tidak sanggup berjalan sendiri untuk buang hajat. Artinya buang kotoran itu gak sanggup berjalan sendiri, sehingga istri beliau harus menemani. Putra-putri beliau pun Allah ambil semuanya meninggal dunia. Tak sampai di situ, harta Nabi Ayub yang berlimpah dan tak ada yang menandingi jumlahnya itu juga diambil. Nah, begitu mudahnya Allah mengambil apa yang dimilikinya, karena hakikatnya semua yang ada di muka bumi adalah titipan. Jadi sampean iki wis sing syukur dikisi hatiku dimanfaatno sing api, dikai ngelakoni sing api. Akhirnya anake dijowo, hartae dijowo. Nabi Ayub jatuh miskin ditambah dengan kondisinya penyakit yang sangat parah. Tidak ada yang mau menjenguknya. Hanya istrinya sendiri yang sudi merawat Nabi Ayub. Ketika Nabi Ayub mengasingkan diri ke suatu tempat, jadi wong desa itu gak arep Nabi Ayub, sehingga Nabi Ayub itu diusir. Soalnya apa? Wedi nulari masyarakat sekitar. Nah, ada pendapat para ulama mengatakan bahwa Nabi Ayub ini sakit kusta 18 tahun. Ada yang mengatakan 3 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik tentang berapa lama waktu Nabi Ayub menjalani ujian ini. Sesungguhnya Nabi Ayub alaihissalam berada dalam ujiannya selama 18 tahun, baik keluarga dekat maupun keluarga jauh, keluarganya kecuali dua orang laki-laki dari saudaranya. Kedua saudara itu yang selalu memberikan makanan dan minuman. Jadi yang sahih Rasulullah meriwayatkan 18 tahun. Akhirnya pada suatu hari istrinya itu mengusulkan sesuatu kepada beliau. Wahai Ayub, seandainya engkau mau meminta kepada Allah, tentu dia akan memberimu jalan keluar. Demikianlah saran istri yang sudah tidak tega lagi melihat suaminya Nabi Ayub yang sakit demikian lama. Akan tetapi apa jawabannya Nabi Ayub? Beliau menolak dengan alasan yang luar biasa. Jawabannya inilah menandakan betapa tingginya derajat keimanan Nabi Ayub. Kesabaran tingkat tinggi juga beliau melihatkan melalui jawaban atas saran istri beliau. Aku telah diberikan kesehatan selama 70 tahun. Sakit ini masih diderita sedikit. Kata Nabi Ayub, loro iki gak ono apa-apa nih.
Loro iki gak ono apa-apane dibandingno nikmat 70 tahun yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ayub. Lah sampean iki dikai loro pilek ae sampean. Ya Allah, pilek sirang lu ya Allah. Gak sembahyang mari keturu alasane. Napa emang gak sembahyang? Kepala saya pusing. Ini ya. Kepala saya pusing. Nabi Ayub yang diberikan cobaan berupa penyakit kusta yang berada di dalam seluruh tubuhnya masih bersabar. Yo masih ngelakoni sholat. Masih ngelakoni sholat, masih ngelakoni ibadah. Jadi apapun kondisinya, apapun keadaannya, kita harus tetap melakukan sholat. Gak iso ngadek karo lunggu, gak iso lunggu karo turu miring. Gak iso karo turu miring gak lume meluma sampai ketip syarat apa para ketip wis gak iso gerakan. Nek wis gak iso ketip di sembah bayangi. Tak kudu disembayangi. Ayo sing sergap sholat jamaah. Jadi sampean iki gak ono apa-apa nek ambek ujiane Nabi. Yo, gak ono apa-apa. Nabi Ayub ini adalah kekasih Allah, dikongkon donga, diijabahi. Sing jenenge kekasih ini pangeran, wali ini pangeran. Krentek iku mesti langsung diijabahi. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi Ayub? Mestalah iki gak ono apa-apane dibandingno nikmat sing wis dikai pengiran selama umur 70 tahun. Pengiran iku welasi gedhe. Selagi kita mau ibadah dengan sungguh-sungguh, mau berusaha dengan sungguh-sungguh, mau berdoa dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ono selawatan iki kena ke pujian. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Teman wong lor.
Astagfirullahaladzim.